pertandingan babak yang pertama. Belum selesai kali ini pemirsa. Wawan kembali berikan umpan. Ali Sesai. Oh, gol! Jonathan Kantiana berhasil mencetak gol pemirsa lewat sebuah crossing dari Wawan Febrianto dan berubah skor menjadi 1-0. Di mana PSS Semarang unggul atas PSS Sleman. Wawan lagi pemirsa. Wawan lagi. Oh, tidak offside. Jonathan Kantiana. Luar biasa pemirsa. Bagaimana link up yang dibangun oleh Wawan Febrianto dan Jonathan Kantiana. Ini dia Ricky Dwi dan gol! Sebuah kerja yang baik pemirsa dilakukan oleh PSS Sleman. Carlos Fortes. Carlos Fortes dan gol! 3-1 PSS Semarang, PSS Sleman. Partai besar, partai mempertemukan dua tim tentunya pemirsa. Antara PSS Semarang menghadapi PSS Sleman. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Sukar dipercaya ketika tendangan dari Wawan Febrianto berusaha ditangkap tadi oleh Jandiaga Putra dan bola terlepas. Dan Cak Sonic kembali mencetak gol. Merubah skor menjadi 4-1. PSS Semarang, PSS Sleman, Grup A Piala Presiden. Valente pemirsa melengkung. Raisa Barukawa pemirsa. Sundulan. Oh, luar biasa pemirsa. Luar biasa yang terjadi di laga ini. Kembali Pangeran Harinur Yulianto.